akhirnya ditentukan siapakah capres dan cawapres yang akan mewarnai Pilpres 2019 mendatang. Capres Joko Widodo, ini dia. Dan yang kedua, setelah perdebatan dan perundingan panjang, ini jugalah sosok cawapres yang akan mendampingi dari capres Prabowo Subianto. Nah, sesuai dengan prediksi kalian semua atau mungkin ada yang kurang srek, teman-teman tahukah kalau ada rencana dari ojek online untuk melangsungkan unjuk rasa pada waktu Asian Games 2018? Pertanyaannya, kenapa lagi?